Pemirsa Garuda TV pada penghujung berita saluran 8 pagi Rabu hari ini, kembali kami menginformasikan jumlah harga pangan kebutuhan pokok dari pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Berita ini sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ali Zainal beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Pemirsa Garuda TV, kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan yang didapat dari pedagang pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur untuk Rabu 26 Januari. Harga cabai rawit merah pada hari ini terus menunjukkan penurunan di mana kini berada di angka Rp44.750 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau dijual Rp50.100 per kilogram. Harga cabai merah keriting naik di angka Rp36.100 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah besar justru turun di angka Rp37.700 per kilogram. Sementara harga bawang merah dan bawang putih masih mengalami perbedaan harga pada Rabu hari ini. Bawang merah dijual 31.300 per kilogram, turun Rp 368 namun harga bawang putih naik di angka Rp30.000 per kilogram. Untuk telur ayam dijual Rp22.700 per kilogram. Dan harga minyak goreng dijual di angka Rp19.400 per kilogram. Sedangkan ayam negeri dijual Rp37.600 per ekor. Dan harga daging sapi dijual Rp128.000 per kilogram. Sementara itu harga beras untuk tipe ramos dijual Rp10.600 per kilogram. Harga gula pasir dibanderol Rp13.950 per kilogram, tepung teri terigu rp per kilogram dan harga garam dipatok Rp3.300 per 250 gram. Hmm? Oh, banyak kurangannya. Banyak biasanya aja jualnya bisa pendapatannya dapat 5 6 aja pendapatannya separuh enggak. Enggak sesuai sama pengeluarannya benar. Kalau enggak dagang di mana? Tahu ya mudah-mudahan mudah-mudahan eh, bulan depan mudah-mudahan aja uh, gampang lagi gitu bulan depan pas puasa ya nggak tahu juga kita belum ini mudah-mudahan aja ntar ada ada peningkatan gitu yang diharapkan itu namanya orang dagang itu nggak bisa ditentuin nggak bisa diomongin kadang yang maju kadang yang mundur kalau bulan-bulan ini benar-benar... tim liputan Garuda TV melaporkan dari Jakarta.